Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa pelaku usaha kecil menengah UMKM ekonomi kreatif di Hallway Space Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 30 Januari. Selain menyapa, Gibran juga membeli sejumlah pakaian dan mencicipi jajanan khas Bandung Seblak bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Putri Tanjung. Kemudian berbincang-bincang bersama pelaku UMKM Ekraf serta menyerap aspirasinya. Saat menjadi wali kota Solo, ia mengaku banyak belajar dari kota Bandung dalam upaya memajukan UMKM ekonomi kreatif, seperti melakukan inkubasi bisnis, menaikkan level UMKM, serta membentuk ekosistem digital yang baik. Ya, yang jelas hari ini kita banyak menampung ini masukan-masukan, aspirasi dari anak-anak muda. Tadi kan kita bicara yang di tempat yang sebelumnya kita bicara masalah startup digital, challenge-nya seperti apa saja, dan saya tadi banyak menerima masukan. Ini tadi juga banyak menerima masukan. Yang jelas apa yang sudah dilakukan Leo ini luar biasa sekali di Bandung dan bisa kita amplifikasi, kita nasionalkan lagi program-program yang ada di sini. Mendukung anak muda, mendukung ekonomi kreatif, mendukung UMKM. Gibran menambahkan Kota Bandung merupakan kota terbaik dalam mendukung UMKM sektor ekonomi kreatif. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan.